La ilaha illallah. Pak Rewe, bau apa ini? Tahu bau apaan sih? Aduh, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Maaf ya, Pak Rewe. Wendy, lihat-lihat dong. Saya ini mau ke masjid. Jadi bawa sampah deh. Gak ada yang bau. Perasaan aja kalian. Halo, ngomong sekat-sekat, Indra. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Muhammad. Ini kenapa jadi pada ngobrol begini sih? Bukannya langsung sholat. Yaudah, Cang Indra. Ayo buruan deh jadi imam. Bang Mamat aja yang lebih tua jadi imam. Iya benar sih. Tapi ada lagi yang lebih tua. Monggo Pak RW. Kalau urusan pemerintahan biar aneh. Tapi kalau urusan agama ente aja dah. Udah, ayo dah kita sholat dah. Yuk. Pegang kuat-kuat. Biar aku bidik pula tu. Cakep nih kalau begini. Kalau pemimpinnya mau ikut sholat jamaah di masjid, apalagi akur sama sesepuh kampungnya. Jelas dong, kita ini mesti kudu akur. Sebentar lagi kan, saya bakal jadi saudara sama Hendra. Masya Allah. Rek. Ngomong-ngomong buat apa ya? Mau mandi Pak RW ya? Coba ciumin ya Pak RW. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Salam. Makasih ya Wen, udah nolongin Putri. Iya Ciput, sama-sama. Itu kan emang udah kewajibannya Wendy sebagai saudaranya Ciput, ya kan? Iya. 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 Wendy. Iya. Iya. Tendangan. Potong sayur. Iya. Tendangan. Potong sayur. Wah. Wah. Hebat banget. Ngomong-ngomong, lu kagak capek apa begitu terus? Capek sih capek Ciput. Tapi sepatu ini nih yang mesti ngajakin Wendy jalan terus. Hah? Sepat deh. Aduh, tolong. Waduh. Wen, tolong.
kacau Super Wendy Black sih. Wendy, go! Si Puce kapan ya bisa nerima Inyong? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abi, Pucek, Mas. Pucek. Pucek sama Abi mau makan sekalian apa ke priwek ya? Boleh deh. Masakin ya. Kita makan di sini aja. Pucek sekalian ya sayang ya. Pucek gak lapar. Mas, kayak kepriwe Pucek kayak kibai, Mas. Udah, yang sabar aja. Ntar juga kalau lapar dia pasti balik kok. Ya udah, nyam masuk dulu ya, bikin makanan. Cicing. Nah, makan dulu ya. Ladies of Versailles, Bang Zaki kalau Tiram Latih A punya tim, terima tanggungannya. Hei, Bang Zaki. Kenapa Bang Zaki ngelamun? Enggak apa-apa. Yaudah, Bang Zaki latih ya. Tapi Jason, ngomong-ngomong tuh siapa ya? Ha. Itu Syafi. Sahabat A dari Malaysia. Nama saya Syafi Pakcik. From Malaysia. Panci. Ayah kagak bawa panci. Maksud saya Pakcik. Uncle, Om. Oh, yes. Di Malaysia panci itu Om. Iya. Berarti orang Malaysia. Iya. Salam ya buat Upin Ipin. Kenal nggak? Kebetulan dia tuh tetangga saya. Tetangga Upin Ipin. Iya. Ya udah deh, kalau gitu kita lanjut latihannya ya. Iya. Waduh. Aduh, gimana cara nurunin kucing ya? Ada apa nih kumpul-kumpul, lah? Udah kayak cucian kotor. Pak RW, no ada kucing. Kasian di atas, nggak bisa turun. Kucing? Biarin aja. Emaknya aja kakak nyariin. Astagfirullahaladzim. Pak RW kan pejabat. Harusnya punya hati dikit. Itu dia di atas kasihan kelaparan. Ntar rakyat kelaparan, Pak RW diemin aja lagi. Ini kan orang kalau yang itu kucing. Sama aja, Pak RW. Sama-sama makhluk hidup. Jadi siapa nih yang bakal untuk kucing sedang menderita? Iya, siapa yang mau nolongin kira-kira? Tinggi banget lagi, Pak. Assalamualaikum. Waduh, mana orang-orangnya? Waalaikumsalam. Wendy. Bang Tomat, ngapain sih ngagetin Wendy? Hei, nama gue Mamat. Ya gak apa-apa dong, Tomat kan namanya keren. Persis lagi, udah bundar, merah. Kalau manggil orang jangan sembarangan. Masa tomat, toge. Pikun. Bang, ada apa sih nih rame-rame?